kalau ke Tanggini banyak flight. Ya, yeah, finally Surabaya sudah. Satu sehat. Halo guys, selamat pagi. Hari ini jadwal aku untuk terbang nanti petang ya. Jadi kurang lebih di pukul 7 malam aku akan terbang, tapi bukan ke Penang, bukan ke Malaysia, karena sudah habis jadwal untuk treatment cancer aku di Penang. Hari ini aku akan terbang memakai Royal Brunei ke Surabaya setelah sekian purnama. Mungkin ada 1 tahun lebih aku nggak terbang memakai Royal Brunei dari Brunei menuju ke Surabaya. Ya, rindu banget ya. Dan aku cek, ternyata untuk masuk Indonesia saat ini harus mengisi satu sehat. Karena memakai Royal Brunei itu ada free bagasi, jadi aku bawa oleh-oleh sedikit untuk keluarga aku, untuk Juna, untuk si Mel. Ya, kayak gini saja lah oleh-oleh untuk anak-anak ya, macam cuklit-cuklit. Jangan sampai tak bawa gitu ya, jangan sampai tangan kosong. Royal Brunei itu memang untuk ke Surabaya itu selalunya malam ya, karena dia menunggu penumpang yang connecting flight kayak dari Taiwan sama dari Hong Kong. Jadi mungkin hari ini itu banyak mbak-mbak TKI dari Hong Kong sama dari Taiwan ya. Biasanya seperti itu, banyak yang transit di Brunei kan, biasanya tiketnya jauh lebih murah. Nah, ibuku juga lagi sakit guys. Beberapa hari yang lalu dihantar si Cimel USG, tiba-tiba dirujuk untuk operation, katanya ada macam kayak usus buntu kah apa, infeksi di usus kecilnya. Aku mau packing dulu ya. Kalau cukup satu dua koper ini, aku pakai 2 koper kecil saja. Bareng si Cimel ini, karena kemarin ditinggal kan, waktu dia pulang, waktu dia kesini 1 mingguan itu ditinggal baju-bajunya. Ini suruh maknya yang bawain ini ya. Kelar 1 koper di Brunei untuk saat ini, lagi musim durian pulu guys. Jadi durian pulu itu baunya kayak wangi banget. Tahu nggak segini harganya berapa? Karena lagi musim dan di mana-mana durian banyak yang jual di tepi-tepi jalan. Satu ini $1 Brunei alias 12.000. Ya Allah. Belah durian di pagi hari paling enak sama tetangga. Warnanya kuning, kayak Musang King, tapi bukan Musang King. Durian khas Pulau Borneo itu memang kecil-kecil, kayak udang merah, terus kayak durian pulu ini, durian kuning, itu kecil-kecil. Rasanya itu nggak kayak durian banget gitu, nggak. Tapi wangi. Nah, kalau dibuka itu nggak macam kayak durian berserat gitu, enggak. Nah, gini kayak keras-keras. Piye yo ngene iki, pokoknya gini lah. Kayak bagi yang suka-suka saja silahkan di order. Di tepi-tepi jalan banyak yang jual. Untuk saat ini murah banget. Dia itu teksturnya kering banget gitu ya, macam kayak durian yang sudah kepanasan berhari-hari. Tapi ya memang seperti ini sih, durian-durian di sini kayak durian pulu gitu, memang begini teksturnya tuh kering, creaminya itu creamy kering gitu ya guys ya. Kuningnya kayak Musang King tapi bukan Musang King. Gak ada benyek-benyeknya sama sekali. Jadi macam durian yang sudah jatuh terus kepanasan berhari-hari gitu. Bukan kayak makan durian ya guys. Tapi murah banget. Coba Musang King semurah ini ya. Aku borong sama penjual-penjualnya sekalian. Musang King mahal. Sini berkali-kali lipat daripada durian pulu. Terus adanya cuma
kayak di Semenanjung saja. Di Brunei juga ada sebenarnya musangking, tapi nggak terbeli. Kalau sudah sampai di sini mahalnya ngalah-ngalahin mahalnya Cik Mehong. Apa tadi cakap kok, coy? Jauh juga katanya ke KB. Katanya Brunei ini kecil, ternyata ke KB jauh juga. Lah orang jalannya cuma 100 km per jam. Ya pastilah. Guys, finally aku sudah menemukan website-nya. Nanti aku bagi website-nya di bawah sini ya. Untuk mengisi kayak declaration tentang kesehatan kita 21 hari itu kita kemana saja. Karena aku memang dalam 21 hari ke Brunei sama ke Malaysia, jadi aku isikan dan no symptom. Seperti ini hasilnya. Nanti kita screenshot. Kita screenshot seperti ini, nanti saat kedatangan baru kita pindai QR code-nya. Satu Sehat Indonesia. Sekarang banyak banget yang harus di screenshot seperti ini ya. Satu Sehat, Electronic Custom Declaration, macam-macam. Gara-gara virus Mpox itu. Mau makan tom yum. Dari tadi pagi kepengen banget makan tom yum kayak orang ngidam di restoran 1000 menu lebih. Menunya banyak banget. Pokoknya ya mau makan tom yum daging. Iya, daging. Dagingnya small. Small, no nasi ya. Tak mau nasi. Ini ada? Telur masin. Apa ya? Nanti aku antar kita pilih. Iya, oke, boleh. Ini apa? Telur masin. Telur masin. Seafood. Long chicken wings. Oke. Chicken dumpling. Mau chicken dumpling? Atau apa tuh? Siomay. Atau? Ini seafood sama. Oh, sama. Mau apa pak? Ini ya, this one. Sama ini ya. Dua ya. Dua saja. Sama tiga. Telur masinnya. Iya. Sama yang chicken dumplingnya. Iya, oke. Dua saja. Nyami, guys. Tadi gak makan tom yumnya. Teman-teman. Belum nih. Seafood. Kurang masin. Anyep. Ini tom yum daging. Makanan ala Thailand. Tanpa nasi segini saja udah kenyang, guys. Kalau pakai nasi, aduh, meledak perut aku. Selamat sarapan. Mantap. Cabai hijau. Lihat. Mantap. Tom yum daging. Wow, ya Allah, rek, kental banget kuahnya. Cabai. Pedes. Sampai berkeringat. Ini nanti makan lagi di pesawat ya. Siang gak usah makan, karena sudah over makannya. Aduh, pedes banget. Dan seperti pulang kampung rasanya, tahu gak kenapa? Pelayannya tuh rata-rata semuanya tuh pakai bahasa Jawa. Jadi rasa seperti di Jawa. Mampir Bandar Tutong, guys. Tuh ada yang lepak-lepak di sebelah. Haji-haji lepak-lepak. Nyariin susu si Amar. Amar lagi mudik, anak Mbak Mila. Di rumah, di kampung, di Indonesia, di Tulung Agung. Gak pandai makan. Susunya tuh adanya, cuman di sini. Sustagen. Bahasa Indonesianya, Sustagen. Ternyata produk Malaysia. Sudah berapa tempat ku agak nggak ada. Jangan banyak ketawa. 4.41 flight aku jam 7. Tapi kalau di Brunei itu santai, guys, nggak usah beriwatir ya. Immigration-nya santai, airport-nya santai, semuanya boleh di-adjust di sini itu ya. Serba santai. Sesak dadaku meninggalkan Brunei Darussalam. Pasti banyak yang gembira ya, para mbak-mbak TKI, TKW. Itu pasti seneng pulang ke Indonesia.
mau buru-buru masuk pesawat. Nanti pesawat baru landing, dia sudah berdiri mau cepat-cepat turun disambut keluarganya. Kalau ulat siapa yang nyambut? Gak ada. Gak boleh seperti itu, Bulan. Bagaimana perasaan mereka yang 2 tahun, 3 tahun baru pulang? Lu 1 setengah bulan saja seneng banget pulang kampung. Apalagi mereka yang 2-3 tahun, bayangkan. Alhamdulillah, wasyukurillah, cuaca cerah, tak ada hujan, tak ada badai taifung. Ada flight ke KL, ada flight ke Singapura, ada flight ke Bangkok, flight ke Surabaya. Banyak flight petang ini. Jaga rumah, jangan sampai ada lalat sama semut masuk ya. Bye. Dah. Ya, finally wanita antariksa akhirnya mau mengudara lagi ke Surabaya. Apa? Enggak. Lah kok seperti ini, ramai sekali. Ya Allah. Just info saja ya, aku tadi tukar di money changer di airport itu rupiah per 1 dolar Brunei-nya itu 11.550 ya. Dia selisih jual sama belinya itu jauh banget. Kalau dia beli itu dia beli ya. Itu 12.300. Gila. Bau duit itu lebih enak daripada bau perfume ya. Wangi banget loh guys. Apalagi nih guys, replika dari Royal Brunei. Nanti aku pakai E320 ya seperti biasanya. 2 jam 10 menit dari Brunei menuju ke Surabaya. Fly me to the moon. Na 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 na. Depan ini pramugari sama pramugaranya Royal. Tapi gak tahu yang kemana ya, karena petang ini ternyata banyak sekali flight. Ada ke Kota Kinabalu, ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Oh enggak, ini sepanjang sejarah pertama kali aku hanya bawa handbag. Biasanya selalu irit koper kan. Untuk hari ini semua masuk ke bagasi. Karena untuk pesawat Royal Brunei, dia kan full service. Jadi ada free bagasi 20 kilo ya. Enggak usah seret-seret koper. Ada ke Kuala Lumpur, ke Manila, ke Singapura, ke Kuching, ke Surabaya. 1, 2, 3, 4, 5. Di waktu yang hampir bersamaan. Tumben Royal Brunei di gate 3. Selalunya tuh dia di ujung ya, di gate 7 atau gate 8. Halo, one coffee latte ice. Sorry? Coffee latte ice. Ojo ngomong coffee bean juga harus di apa itu hari kemana deh ngomong KFC di apa di blacklist ya. Kayaknya pesawat aku yang ini nih. Dia sudah standby di sini ya. E320. 17.50. Jadi mungkin 40 menit lagi ya boarding. Alhamdulillahnya hari ini cerah ya. Tuh lihat cantiknya sunset. Di sini maghrib pukul 6.30-an, 6.20 ya. Cantik sekali, masya Allah. Tunggu sampai last call ya, biarkan mereka masuk duluan. Karena semangat banget kan, 2-3 tahun lo baru pulang. Bahagia banget ya. Ini kan dari Hong Kong sih ya. 2 tahun, 3 tahun mereka baru pulang. Sedangkan habis penumpang. Santai banget ya, landing Surabaya malam ini. Oke, okay. Oh ada. Sudah bayar, silakan. Ya, oke, okay. Thank you.
Assalamualaikum, Mbak. Selamat datang. Penuh banget. 30E. Kita kan stuck nih ya. Menunjukkan cara membuka pintunya. Menyebek sini. Harusnya sih jam 7. Finally Surabaya sudah. Aku malam ini nggak pulang ke Tulungagung. Mau stay semalam di tempat tinggal si Cimel di Surabaya Kota ya. See you in the next video. Mau jumpa si Cimel. Mau pakai Grab. Baru besok ke Tulungagungnya.